Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus. Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan Band 10 lagi teman-teman. Band 10 Protector of Earth game PS2. Di sini gue bakal ngelanjutin story pada game ini teman-teman. Langsung aja ya teman-teman, kita lanjutin story game Band 10 Protector of Earth ini ya teman-teman ya. Dulu gue jaman-jaman ngerental PS2 tuh seneng banget main game ini teman-teman. Apalagi kalau mainnya berdua sama teman gue, seru banget sih. Oke, ini dia. Ini game Band 10 ini juga termasuk banyak yang mainin sih ya teman-teman ya. Terus dia teka-tekinya masih agak mudah gitu teman-teman. Kalau menurut pribadi gue, soalnya pas waktu kecil gue bisa namatin ini game. Nah, kalau Band 10 yang gede tuh, aduh nama gamenya apa lupa. Agak ribet teman-teman. Ribetnya itu teka-tekinya lebih bikin kita pusing gitu teman-teman ya. Kalau Band 10 yang ini sih masih mudah sih menurut gue ya, kalau menurut pribadi gue. Oke, di sini tadi ada muncul bos ya. Jadi bosnya itu dia semua elemen ada teman-teman, sama sih semacam alien gitu sih. Sama kayak Band 10 sih, cuma dia gila semuanya badannya itu elemennya beda-beda gitu. Keren gitu teman-teman. Mungkin kita nanti bakal ngelawan dia ya teman-teman. Oke, di sini gue pakai cannonball aja biar jalannya cepet gitu. Baru jalan langsung kita dihadang ya. Oke, mati. Ayo dong. Oh, dia defender sih, pantesan aja lama. Aduh, lawan defender ini. Keras soalnya, teman-teman. Bukannya apa-apa ya, keras dia soalnya udah punya tameng dua gitu di tangan kiri sama tangan kanan. Wah, anjir banyak banget. Kita rokes aja pakai bola-bola jahat ini, anjir. Oke, kita ambil ambil. Wih, banyak banget, bro. Yo-yo smega terbal. Oke, udah dong, udah. Ini terakhir kayaknya deh. Oke, kita disuruh naik ya. Oke, biar bisa kita manjat dari manjatin ininya apa dindingnya ya. Kita disuruh pakai buletannya teman-teman. Oke, sini. Yeah, jatuh lagi. Pakai ini. Pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Oh, ada kartu. Oke, kita lanjutin aja perjalanannya. Oke, ada merah-merah nih. Pasti ada. Oke, kita rokes. Pokoknya kalau ada biru-biru ini, gue minta maaf banget sama kalian ya temen-temen ya. Soalnya ini emang kayak semacam ada file yang rusak, jadinya nimbulin biru-biru yang ada di layar gitu temen-temen. Udah gue otak-atik ternyata emang sama aja gitu temen-temen. Emang dari gamenya ya temen-temen ya. Jadi maaf ya kalau misalkan agak keganggu gitu. Oke, kita lanjut aja perjalanannya ya. Di sini kita bakal ngelawan banyak lagi nih. Kita pakai ini mah rokes banget sih ya teman-teman ya. Ini jadi bola terus banting-banting begitu lah. Langsung kena 4 loh. Oke, kita jadi manusia dulu. Kita hemat ini jam tangannya ya. Oke, masih ada di sini. Di sini banyak banget sih musuhnya ya. Makin lama makin banyak. Oke, kita serang lagi. Aduh, gue dibor lagi. Oke, kita lanjut. Gak ada apa-apa di sini. Kita ke sini, nggak bisa ya. Kita serang. Sini. Kalau yang hijau ini mah masih gampang aja. Kalau yang defender ini nih keras banget bener dah. Kita harus ngancurin tamengnya dulu baru bisa ngalahin dia tuh. Nah, baru dia kalah ya kan. Dar, kotak-kotak segitiganya mantep. Ngasih debu coy. Oke, mati. Oke, kita serang aja ya. Oke, kita disuruh lanjut lagi nih. Oke, kita lewat sini. Nggak ada apa-apa kali ya. Mobil siapa itu gue rusakin, maaf ya. Kita kemana lagi? Ke sini. Ke kanan. Oke, ada lagi di sini teman-teman. Langsung aja kita hajar ya. Oke, masih ada ya ternyata. Wih, banyak. Ini yang benci banget gue yang defender ya teman-teman ya. Keras soalnya dia.
Aduh, tamengnya masih 2 dia loh. Wah, bentar lagi jam tangan gua habis. Wah, kita masuk hutan. Kita hancurin aja. Wah, anjir, gua ditembak-tembakin. Oke. Wow, banyak-banyak. Oke, siapa lagi? Datang lagi, datang lagi. Oke, kita rokes aja gitu loh. Kotak-kotak segitiga, enak. Kotak-kotak doang, enak. Kita coba di sini ya, bulat kotaknya. Gue penasaran, coy. Nimpain dia ya. Oke, kita kesini. Kita hancurin batu. Nggak bisa ya? Bisa. Lumayan, dapat energi ijo-ijo. Dapat lagi. Pasti di sini ada nih. Yakin gue ada. Nah, di sini kayaknya ada ya, teman-teman. Bener aja. Hap, hap, hap. Oke, kanan ball crush ya. Oke. Waduh, ada lagi. Bulat kotak. Bulat kotak. Sakit banget. Ditindihin ya. Wah, banyak banget, cuy. Oke, pecah. Kita lanjutin di mana ya? Sini suruh pakai XLR8 kayaknya ya, sama tangan banyak. Kita berubah dulu. Oke. Oke. Bentar dulu. Masuk. Ini apa ya? Oh, sudah pakai cannonball sekarang di sini. Oke. Sini soalnya jalanan putus kayaknya, teman-teman ya. Aduh anjir, gue takut. Oke, kita masuk ya. Kita serang aja. Aduh, ini mobil siapa? Gue minta maaf banget yang punya mobil, mobilnya jadi hancur. Hampir jatuh. Kita bulat lagi. Swing! Anjay, gue rinjai loncat ya. Musuh baru ini namanya apa? Vilgax Mercenary. Aduh, di atas lagi, kampret, turun loh. Aduh, gue paling gak suka nih kalau dia mainnya di atas. Aduh, banyak lagi. Kita harus iniin dulu, cakar dulu kita. Aduh, gak mau turun lagi dia, cuy. Turun loh. Woi, turun. Kena ya. Ih, darahnya juga lumayan banyak kayaknya nih, teman-teman. Matinya, aduh, banyak banget, cuy. Musuh baru. Oh, dia ngelemparin bom doang sih, untungnya ya. Bukan laser gitu. Nah, dia turun tuh. Oke. Okay. Kita bulat lagi ya. Ya, gue gak ngambil merah-merah, bodo amat lah. Ih, si kampret. Jalanannya pasti rusak nih. Sudah kuduga. Oke, okay, loading pasti. Hampir gue jatuh. Ih, si kampret. Beneran jatuh kan? Oke, pelan-pelan. Jangan kayak tadi, anjir, malu. Tadi di sini gue jatuhnya, anjir. Udah gak ada. Oh, bisa dilewatin. Oke, kita hancurin lagi. Oh, itu turun dong. Beraninya di atas lagi, ngelemparin bom pula. Turun. Gue bilang turun. Oke, ada lagi nih. Makan nih. Hancur lah. Woi, gak kena anjir. Woi, santai bro. Aduh, gua kena bomnya lagi. Oke, masih ada pasti ya. Nih, jatuhin dulu. Oke, nice. Oke, menang teman-teman. Coba kita lihat ya, apakah ada scan? Oh, ada scan. Apa yang kau lakukan, Ben? Si Ben ini pamer, sombong-sombong gini sama kakaknya ya.
biggest traffic jam. Oh, lihat mukanya ngeselin, coy. Somehow I get the feeling that means I'm about to get splinters. Oke, kita lanjutin aja ya pertualangannya si Ben. Oke, kita lanjut ke map selanjutnya ya. Udah di save juga nih. Next location Lumber Mill. Oke, ini tempatnya di hutan. Nah, kita semakin dekat dengan bos, teman-teman. Diamond head shards. Kevin must have gotten grandpa. Wah, semakin dekat ini kita ya, teman-teman ya. Time to get some answers. Oke, kita lanjut. Di sini masih 4 ya. Gue mau pakai api ah. Woi, santai. Oke, kita udah masuk hutan nih. Oke, lanjut. Ada sungai ya. Oke, burn baby burn. Oh yeah, kita ngamuk di sini. Oke, wih santai, hampir kena lu. Bulat kotak, sembur. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ini harus pakai apa nih? Security protocols need everything done at once. I wonder if you can use accelerate to cool the system. Oke, kita pakai ini aja kali ya. Iya, benar. Time to accelerate. Gimana ya? Ini kalau berdua mah enak, coy. Ih, si kampret nggak jalan. Jangan jatuh, hampir anjir, aja ngeri gua. Aduh, sial. Nggak bisa sih. Wah, naik. Aduh, salah. Kita harus ke depan ternyata. Oke. Ganti dulu lah, makanya ini ngeri kalau gampang jatuh, teman-teman. Kayu. Oh, itu gua mau ngambil tuh biar darah gua panjang. Lewat mana ya? Sini bisa nggak? Bisa. Kita ambil darah dulu nih biar bisa panjang darah kita noh, panjang kan. Langsung aja ke atas lah. Oke, kita ambil darah kita penuh. Oke, siapa lagi? Oh yeah. Aduh. Sabar, Pak. Woi. Udah dibor. Ditembakin pula, lengkap sudah. Oh, ada kartu tuh. Tertutup batu. Bulat segitiganya aja ya. Bulan sabit ya. Dengan segelas air putih, alien langsung disembur. Bur. Disembur, bur. Makan tuh. Ayo sini sama bocil lu. Sini lawan bocil. Woi, enggak takut gua anjir. Woi. Woi, matikan lu. Oh yeah. Wah, ini kuat nih. Gua ambil kartu dulu lah. Oke. Iya, Gwen, bawel Gwen. Gua bakal aduh, ini apalagi lagi. Udara kotor itu. Hati-hati Gwen. Ya, bagus, loncat terus. Awas jatuh. Oke, kita disuruh pakai cannonball. Si Gwen-nya udah duluan ya. Tunggu aku, Gwen. Musuh baru lagi. Thornhold ya namanya ya, Thornhold. Semacam buaya ini. Strike. Waduh, musuh baru lagi. Ayo, ada lagi, ayo mau nambah. Aduh, ini disuruh pakai. Aduh, jatuh lagi. Pinter. Ini disuruh pakai alien ini, teman-teman. Yang tanaman tuh. Kok belum ada sih? Segala acara jatuh lu. Oke. Jangan sampai jatuh lagi, anjir, malu.
Oke, nice. 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 Oke, masih ada ya. Ah, ih. Enggak mau make lah. Si kampret jatuh mulu. Keterusan gue bener, sumpah. Si kampret. Ya, jangan pakai itu lagi lah. Ada-ada aja jatuh dua kali anjir, satu lagi dapat piring gue anjir. Aduh. Keterusan anjir. Ayo ayo muncul lagi. Ah, mending gue pakai api lah. Sabar. Ye, dapatnya malah XLR 8. Trikit-trikit. Oke, kalah. Eh, kita disuruh mana ini turun? Gue ganti api dulu lah. XL8 sama Cannonball terlalu cepat di sini. Ntar jatuh lagi, anjir. Wait. Anjay, oke. Sini. No flame, no game. Anjay gurinjay. Kita serang lagi. Ayo sini. Jangan mangap doang. Aduh anjir gue dicaplok kan bener. Oke siapa lagi? Matilah kamu. Oke. Waduh angin jahat. Waduh tiga lagi bang. Emang harus pakai XLR lah. Ya sih kampret macet. Iya. Iya gue tahu. Duh, susah juga nih kalau nggak berdua mainnya ya. Gue dulu main berdua masih mending anjir. Oke. Kita lanjut. Oh ada musuh baru lagi nih, nggak ada. Masih hidup dia. Kuat tah pertahanannya dia kuat ya. Oke. Kan musuh baru lagi baru gue bilang. Beda ini doang warna doang. Dia kayak ada sayapnya di mulutnya, cuy. Oke. Masih ada. Oke, enggak apa-apa enggak masalah. Langsung muncul 3 lagi. Hantam. Serang lagi. Oke. Mati dia. Oke. Lanjut kita lanjut. Waduh, merah. Cari hijau-hijau dulu biar penuh. Ayo, ayo. Banyak banget ya musuhnya ya. Oke, nice. Eh, ada lagi pasti ya. Ada lagi nggak? Trikit-kitik. Anjir, kuat juga lu. Masih ada. Sini. Ini terakhir kayaknya ya. Nggak bakal muncul lagi kan? Waduh, banyak bener banget. Tempat sini emang banyak musuhnya ya. Aduh, duh. Oke, kita kuning-kuning kita bentar lagi penuh nih. Gua kasih ke api lah. Terap. Segitiga. Oke, kita lanjut. Oh, pakai cannonball. Si kampret salah. Iya ini gue mau pakai cannonball. Kakaknya ini bawel juga anjir. Ini pakai apa? Turun lagi. Dapat kartu kita. Oke, kita naik lagi. Berubah lagi jadi api. Oke,
Oke, nice. Pakai cannonball lagi. Kelewat mulu. Emang ini khusus buat cannonball banyak banget dah. Sampai. Oke. Ganti, ganti, ganti. Gue mau lihat segitiga, segitiga, segitiganya. Kayaknya kita lawan bos ya. Wah, itu dia paman. Paman. Kakeknya si Ben. Bener aja lawan bos. Lihat teman-teman, elemennya banyak banget. Wah, anjir. Ketawa lagi setan. Angin tornado. Wih, ganas. Angin tornado. Terbang dia. Hampir. Kena, kena. Turun, turun, turun lu. Woi, turun gak gue bilang. Si kampret. Nah, kan emang ada booknya di game ini temen-temen ya. Pasti ada biru-birunya. Maafin ya. Aduh. Oke, kita serang. Sini, sini, sini. Gue sampe. Gue gak takut. Berubah dulu. Oke, berubah. Ini si Gwena ngeliatin anjir. Kita menang kan? Oke, kita menang, dapat B. Ya maafin banget nih ya, soalnya sering muncul layar di gitu ya teman-teman ya. Jadi ngeganggu nge-record di gamenya, tapi gue bener-bener minta maaf mungkin dari game yang gue download ya teman-teman ya. Emang dari gamenya, soalnya udah gue atik-atik videonya itu. Emang nggak bisa dihilangin sih. Oke, di sini dia kabur atau apa nih? Kesedot. Dia minta ditolongin ya. Oke. Kita menang lah ya. Ya, tapi semoga aja nggak ngeganggu kalian nonton ya. Soalnya emang dari sononya teman-teman ya, dari gamenya ya. Namanya pakai emulator pasti ada aja gitu loh teman-teman. Kayak keganggu sedikit gitu ya gamenya ya. Coba kita lihat scan-nya ya. Ada alien lagi. I'm guessing it's not back to the chocolate factory or the video arcade. Stupid alien. Oke, kita di sini udah berhasil nyelamatin kakeknya ya, teman-teman. Gila tadi 5 elemen loh. Yoke, teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan Band 10 ya, teman-teman ya. Mungkin nanti gue bakal ngelanjutin main story-nya. Oke, gue Ginza Yunus pamit. Bye.